selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita bersama-sama berkumpul di hari Minggu ini untuk bersama-sama sekolah Minggu secara online. Nah, sebelum kita memulai sekolah Minggu hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Minggu ini Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk kami kembali bersama-sama bersuka cita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah setia untuk mengikuti sekolah Minggu secara online. Tuhan pimpin sekolah Minggu ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau nyanyi dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Nah, anak-anak, baik dalam suka maupun duka kita tetap harus bersuka cita, ya. Jangan hanya dalam keadaan senang saja, tapi walaupun kita sedang sedih, kita tetap harus bersuka cita dalam Tuhan. Yuk, kita sama-sama nyanyi. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Ikutin gerakan ibu ya. Yuk. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan...
firman Tuhan, kita mau menyanyi lagu Yesus Kasih Padaku. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama kelas Pratama Madya hari Minggu 17 Januari 2021. Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat, yang penuh sukacita karena berkat Tuhan yang telah melimpahi kita sepanjang hari yang telah lewat. Mari anak-anak, sebelum kita mulai, kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sepanjang hari yang telah lewat, di mana kami boleh beraktivitas, Engkau jagai kesehatan kami, Engkau lindungi, kami boleh belajar, kami boleh bermain, kami boleh melakukan hal yang kami sukai. Terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami supaya kami layak untuk menerima firman-Mu. Berkati kami saat kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan materaikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat binatang bunglon? Siapa yang pernah melihat? Pasti banyak ya yang tahu bunglon. Bunglon itu binatang yang bagaimana? Ada yang tahu? Ya, dia kalau menempel di batu warna hitam, kulitnya berubah mengikuti warna itu. Atau menempel di batang kayu yang coklat, kulitnya berubah warna menjadi coklat. Atau menempel pada rumput yang hijau, kulit tubuhnya berubah menjadi hijau. Nah, kita pun ya suka meniru superhero. Kalau kita habis nonton film misalnya Naruto, wah besoknya beli tuh ikat kepalanya Naruto atau bajunya yang warna oranye. Atau superhero seperti Superman, beli tuh yang ada sayapnya tuh jubahnya ya. Suka meniru orang itu, kenapa? Karena itu idola kita, kita suka meniru karena itu idola kita. Nah, sedangkan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yuk kita buka di kitab Kejadian 1 ayat 26.
Ya, kita buka Alkitabnya. Kejadian 1 ayat 26, Bu Monica baca ya. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Diciptakan apa? Menurut gambar dan rupa kita. Kitanya Allah ya. Nah, kita suka meniru karena ya emang kita juga ciptaannya segambar dan serupa dengan Allah. Hari ini kita akan belajar dengan tema agar anak-anak mudah menerima dan melakukan firman Tuhan. Kita baca dari Timotius 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Yuk kita buka Alkitabnya. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat 17. Ya. Perikopnya berjudul Iman Bertumbuh Dalam Penganiayaan dan Dalam Pembacaan Kitab Suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Paulus di sini menulis surat kepada Timotius bahwa Paulus memuji Timotius yang sudah meneladani dia. Meneladani Paulus ini. Timotius masih muda, tapi dia meneladani idolanya waktu itu Paulus, gurunya. Kalau kita, kamu juga anak-anak, kita meneladani Tuhan Yesus, ya. Tapi biasanya yang sering yang kita lihat di rumah, kita melihat orang tua kita, kita sering meniru atau meneladani orang tua kita. Tapi dalam hal ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk meneladani Tuhan Yesus. Bagaimana caranya meneladani Tuhan Yesus? Bisa mengerti Tuhan Yesus itu bagaimana? Nah, perlunya kita membaca firman Tuhan. Ya, untuk meneladani Tuhan Yesus itu melalui firman Tuhan ini, Alkitabnya, yang berisi firman dari Tuhan. Kita akan melihat apa sih manfaatnya dari firman Tuhan ini supaya kita itu kalau dikasih tahu itu udah mengerti, menerima dan melakukan firman Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan. Nah, manfaatnya apa? Ya, kita buka di Mazmur ya. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 97 sampai 105. Kita rada banyak hari ini belajar firman Tuhan ya. Mazmur 119 ayat 97 sampai 105. Yuk kita baca. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab
selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firmanmu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu, sebab engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. 105. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di sini penulis kitab Mazmur ini yakni Daud. Daud sudah mengalami manfaat. Dia merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini di ayat yang 105 kuncinya itu menjadi pelita bagi kaki dia, bagi terang bagi jalan hidup dia. Nah, anak-anak, kalau anak-anak malam hari tidak ada listrik, mati lampu, bagaimana rasanya? Gelap ya, buru-buru cari lilin, cari senter atau HP buat mencari sesuatu benda yang pas gelap itu penting sekali terang. Nah, firman Tuhan yang kita baca itu menerangi hati kita, menerangi kaki kita, jalan kita, supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, di ayat 97, Daud itu mencintai Taurat Tuhan, merenungkannya sepanjang hari. Sepanjang hari itu dari pagi hingga malam diingat dan direnungkan dan dilakukan. Ini dihidupi oleh Daud. Karena apa? Dengan firman Tuhan yang dia lakukan, baca, renungkan, Daud itu lebih berakal budi dari semua musuhnya. Daud lebih mengerti daripada orang tua. Terhadap segala jalan kejahatan, dia menahan diri, tidak mau. Kalau dia ajakin teman tidak benar misalnya, ayo mencuri, dia menahan diri, oh enggak bisa, itu enggak benar, enggak boleh, kata firman Tuhan, mencuri. Daud tidak menyimpang dari hukum-hukumnya, sebab kenapa? Sebab Tuhan yang mengajar dia. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih manis daripada madu. Coba madu aja udah manis, tapi janji Tuhan lebih manis lagi. Kenapa? Nah, ada ayatnya lagi yang mengingatkan bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Makanya bisa dibilang janji Tuhan itu lebih manis. Kita buka di Keluaran 20 ayat 6. Yuk, Keluaran 20 ayat 6. Keluaran 20 ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ini janji Tuhan ya, Tuhan berbicara. Tuhan itu menunjukkan kasih setia kepada orang yang mengasihi Tuhan Allah dan yang berpegang melakukan perintah-perintahnya. Ini manfaat firman Tuhan, kalau kita melakukan Tuhan menepati janjinya. Selain itu kita juga akan buka di Yosua 1. Kitab Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini manfaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sehingga apa tadi disebutkan? Berhasil dan beruntung. Siapa yang mau berhasil? Siapa yang mau beruntung? Firman Tuhan ini yang harus kita lakukan setiap hari. Makanya kalau disuruh baca Alkitab, bangun tidur, ayo baca Alkitab, mama ngingetin atau papa ngingetin, jangan malas, ada berkatnya. Ya, Daud sudah mengalaminya. Makanya dia bilang, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Anak-anak, kalau diingatkan untuk membaca Alkitab setiap hari, merenungkan dan melakukannya, ayo, seperti Daud, banyak berkatnya. Ya, gak boleh malas membaca firman Tuhan.
Karena janji Tuhan sungguh iya dan amin. Mau diberkati, diberhasil, menjadi orang yang berhasil dan beruntung, ada tadi di Yosua 1 ayat 8. Gitu anak-anak, pelajaran kita hari ini. Kita diingatkan, kenapa harus mudah menerima dan mengerti firman Tuhan? Karena banyak janji-janji Tuhan yang lebih manis dari madu. Kita mau dong mendapat janji Tuhan itu, berhasil, beruntung, diberkati, lebih pandai. Semuanya ada di firman Tuhan ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 26a. Pendek sekali ayatnya. Baca sekali juga mungkin hafal ya. Amsal 3 ayat 26a. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Amsal 3 ayat 26. Apa bunyinya? Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Amsal 3 ayat 26a. Dan prakarya nanti bisa dilihat di pedoman untuk SM hari ini. Sudah disiapkan, silahkan dibikin. Bebas bahannya, yang penting bagus aja ya. Yuk kita akan tutup sekolah minggu kita hari ini. Di dalam doa kita mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, Engkau sudah memimpin kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bahwa kami diingatkan firman Tuhan itu indah, janji-Mu lebih manis daripada madu. Kami kalau rajin belajar akan firman-Mu, kami peroleh hikmat, kami lebih pandai berakal budi, kami lebih beruntung, kami berhasil, semuanya karena kasih setia Tuhan yang mengasihi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita karena kita rajin membaca firman-Nya dan melakukannya hari tiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami semua dalam studinya, dalam pekerjaan mereka sehari-hari membantu orang tua di rumah. Tuhan Yesus yang sertai selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Oke anak-anak, kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.